Ketemu lagi di Zenvera Selecting Solution, bro. Kali ini kita nginspirasi lagi, yaitu Duro Moto Evan. Kita pakai di Suprato 25 ini, atau Agan bisa custom di lampu utama Agan. Kenapa kita pakai Duro Moto Evan? Dia katupnya rapi dan dua warna. Di sini Agan bisa lihat untuk cahayanya, cukup rekomend banget. Langsung aja kita simak untuk reviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, ya bro ya, Zenvera Selecting Solution, ya bro ya. Kali ini kita akan review, sedikit review hasil customan kita, yaitu customan permintaan Duro Moto F1. Ini kita custom ada permintaan di Supra 125 yang FE. Dan untuk Duro Moto F1 kali ini kita akan custom, yaitu pakai Demon S di sininya. Jadi nanti lampu utamanya itu bisa kalian off-kan. Saat kondisi off itu ada Demon S, jadi ada penambahan senja di sini, bro. Nah, seperti itu. Sebelumnya udah kita pernah ulas untuk review pemasangan atau cahaya ini di konten kita yang ini, untuk review tentang kita custom di Supra, ya udah pernah kita ulas ya bro ya. Karena yang kita kali ini custom ini penambahan Demon. Jadi untuk Duro Moto Evan ini Agan bisa ada penambahan Demon di sini, itu bisa Agan kasih Demon itu bisa ya. Jadi kenapa kita kasih custom di Duro Moto Evan ini? Karena Duro Moto Evan ini cahayanya cukup pekat dan cutoffnya itu cukup lurus banget ya untuk Duro Moto Evan ini ya. Untuk spesifikasi produknya seperti ini ya bro ya. Nah, dia 1,3 ampere bro, dan wattnya 18 watt. Nah, seperti ini. Dan ini kalau diukur dengan alat ukur, dengan wattmeter itu 18 watt lebih ya hasilnya bro ya, seperti ini. Dan untuk di sini ya, Duro Moto Evan ini laser seperti ini ya, makanya kita smoke seperti ini semuanya. Nah, jadi nggak harus memantulkan cahaya di reflektor. Untuk tipe Supra ini, beberapa LED H6 yang PNP itu kurang terang ya, makanya solusi banget pakai Duro Moto Evan ini, atau Agan pakai bilet. Kalau pakai bilet itu cukup customnya cukup rumit banget. Kalau pakai Duro Moto Evan ini cukup simple seperti ini. Kita customnya seperti ini, pakai plat seperti ini ya. Nah, pakai plat seperti ini. Dan di sini kita ada penambahan Demon di dalamnya. Jadi saat lampu utama kalian off itu ada Demon S-nya. Kita akan coba nyalakan Demon S-nya. Cukup terang banget untuk Demon S-nya sendiri. Ini kita kasih permintaan kasih warna merah ini, bro. Sebelumnya kita review untuk perkabelannya dulu. Ini perkabelannya udah kita kasih keterangan. Jadi untuk pemasangannya semuanya harus di arus DC ya. Nah, ini udah kita kasih keterangan. Untuk biru ini kita masa min ya, negatif. Dan di sini untuk senja DC, positifnya senja Demon S ya. Untuk di sini ya. Di sininya ke Duro Moto Evan-nya, ini adalah drivernya. Driver di sini udah kita kasih keterangan juga bro. Di sini udah kita kasih keterangan juga. Di sini soketnya PNP ke soket lampu Agan, dan warnanya juga sama ya. Untuk hitam ini adalah masa untuk kabel Honda, dan putih ini untuk positifnya kabel arus jarak pendek. Nah, ini arus jarak pendek putih seperti Honda standarnya, dan jarak jauhnya pas beamnya jarak jauh itu biru ini ya. Ini lampu jarak jauhnya biru ini, nanti tinggal sesuaikan pakai soket ini. Jadi PNP aja. Dan di sini kita penambahan lagi karena ada fitur satu lagi, yaitu nyala bersamaan, itu pakai pass beam ini. Nah, tinggal nanti Agan tempelkan di luar ini bro untuk pass beam. Nah, seperti itu. Jadi low dan high beam, dan tambah lagi fitur pass beam nyala bersamaan. Udah kita kasih semuanya ya. Seperti ini, yang satunya ini. Nah, di sini adalah positifnya ACC kontak DC untuk pass beam ini. Nah, seperti itu ya bro ya. Kita akan coba tes untuk nyala Demon S-nya. Untuk nyala Demon S-nya, ini adalah kabel negatif. Nah, seperti ini negatif. Kita nyalakan positifnya harus DC ya. Nah, cukup terang banget dan keren ya. Nah, seperti ini untuk Demon S-nya. Nah, ini terang dan pekat banget ya, menambah penampilan motor Agan itu semakin keren. Seperti ini Demon S-nya Agan bisa warna biru ataupun warna merah ya. Nah, jadi selera Agan. Sebelumnya, review sebelumnya belum pakai Demon S seperti ini ya, dan kali ini kita udah pakai Demon S seperti ini. Ini pakai Duro Moto Evan ya. Nah, seperti itu. Jadi ada customan pakai Duro Moto Evan seperti ini, jadi Agan bisa ya untuk custom pakai Duro Moto Evan seperti ini. Nah, dan ini cukup terang banget cahayanya,
Jadi ada garis cutoff-nya begitu, bro. Kita coba tes untuk cahayanya. Nah, ini cahayanya untuk low-nya, ini permintaannya adalah putih ya untuk low-nya. Kita coba tes di tembok apakah garis cutoff-nya itu lurus. Seperti ini. Ya, ini udah kita custom ya. Jadi garis cutoff-nya cukup lurus banget seperti ini. Untuk pas beam-nya ini sangat cocok banget untuk cuaca hujan. Jadi kuning. Nah, pas beam-nya kuning ya. Ini low, low-nya ini putih dan saat high beam dia adalah warna kuning. Nah, seperti ini cukup bekat banget dan garis cutoff-nya cukup lurus banget ya. Jadi enggak silo untuk benda depannya. Mungkin bagi agan yang udah pernah pakai Durumoto Ikban bisa komentar di kolom komentar di bawah seberapa terang pakai Durumoto Ikban ini ya. Jadi bisa agan custom pakai di lampu utama agan. Nah, seperti ini. Dan kita coba untuk pass beam-nya ya. Kita coba untuk pass beam. Nah, di sini ini adalah low-nya seperti ini. Kita coba untuk saklar pass beam-nya yang udah kita kasih saklar pass beam. Jadi ini fiturnya tiga-tiganya itu bisa ya. Jadi low dan saat high beam dia kuning dan saat ini pass beam dia akan nyala bersamaan. Nah, seperti itu. Jadi low-nya tetap nyala ya. Nah, jadi semua fitur kita fungsikan ini, bro. Nah, seperti itu ya. Oke, itu dia sedikit ulasan tentang custom Durumoto Ikban di Supra 125 yang FE ini. Semoga menjadi inspirasi bagi agan yang ingin mengupdate lampunya pakai Durumoto Ikban. Cukup sekian video kali ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bro. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you